Salam nostalgia. Kembali lagi dengan saya Septa Yuda Ardiansyah di channel yang membahas segala sesuatu tentang kenangan anak-anak yang lahir di tahun 80-an dan 90-an. Seperti biasa di video kali ini kita akan membahas kenangan lagi ya, kenangan untuk kita yang lahir di tahun 80-an 90-an. Di video ini kita akan membahas mainan lagi ya, karena mainan tidak akan ada habisnya jika dibahas satu persatu ya. Jadi kita akan membahasnya secara bertahap. Oke, mainan yang akan kita bahas di sini bentuknya sangat kecil ya. Ada yang tahu mainan ini? Mainan ini adalah apa ini ya? Kita menyebutnya sebagai baling-baling ya. Baling-baling plastik ya, bukan baling-baling bambu. Ini ada tiga biji. Ya, jadi permainannya cukup simple ya. Kita hanya perlu memasukkan sedotannya ini atau batangnya ini ke dalam baling-baling yang ada lubangnya ini ya. Kita masukkan saja. Kemudian kita terbangkan. Bentar ya, ini susah sekali. Oke, seperti ini. Kemudian kalau sudah kita terbangkan, bagaimana cara menerbangkannya? Kita hanya perlu menggeser-geserkan tangan kita, mengusap-usap tangan kita, telapak tangannya. Kemudian kita lepaskan ya. Jadi ini kita lepaskan ya. Sebagai contoh seperti ini. Bisa kembali lagi ya. Ya. Permainan ini cukup penghibur untuk anak-anak dulu ya. Mungkin yang sering bermain di lapangan. Memainkan ini pasti akan sangat asik ya. Enak sekali nih. Jadi ada beberapa versi. Versi yang pertama adalah versi yang kecil seperti ini. Versi yang kedua adalah versi yang lebih besar lagi ya. Tapi dulu di tahun 90-an yang umum adalah versi yang seperti ini. Dulu bagi anak kecil ini saja sudah cukup besar ya. Oke. Menarik sekali ya. Desainnya itu sangat aerodinamisitasnya sangat hebat sekali ya. Ini sangat asik sekali, apalagi kalau kita bermain rame-rame dan bermain tangkap-tangkapan baling-baling bambu ini ya, baling-baling plastik ini ya. Oke, mungkin itu saja ya yang dapat saya ceritakan di video kali ini. Cukup singkat, tapi dapat mengingatkan kenangan Anda di masa lalu ya. Mainan ini saya beli dengan harga lupa, tapi kalau tidak salah mungkin juga 2000-an ya satunya. Oke, terima kasih. Apabila kalian suka dengan video ini, bisa kalian bantu klik like ya. Silakan komentar di bawah apabila kalian ingin request video-video tentang nostalgia Anda yang pernah kalian lakukan di tahun 80-an, 90-an, 2000. Silakan klik subscribe untuk mendukung channel video ini agar tetap terus eksis ya, untuk menceritakan segala macam kenangan kita di tahun 80-an, 90-an, dan 2000 ya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Salam nostalgia.